Halo, selamat datang di Omobus ID, membahas tips dan trik game Mobile Legends Bang Bang. Di video kali ini, aku akan khusus membahas chapter 2 Mastery Code Bruno, karena beberapa komentar dalam video itu mengatakan chapter 2 Bruno ini ngebug, guys. Di sini aku memakai akun Smooth, dan ini aku baru beli hero Bruno, guys, ya, di shop. Jadi ini buku masterinya masih baru, guys, ya, masih kosong dan belum apa-apa. Jadi karena kita mau cari khusus chapter 2, maka nanti kita lanjutkan lagi setelah chapter 1 ini selesai, guys. Oke, ini chapter 1 sudah selesai dan kita akan mencari untuk mastery code level 2, guys. Emblem di akun Smoothku ini belum full semua, guys. Jadi kita mencoba cari emblem yang memiliki critical chance paling besar. Sepertinya ada di emblem assassinku ini, guys, ya. Critical chance-nya 6%. Jadi nanti kita akan memakai emblem assassin ini, guys, ya. Selanjutnya kita menyusun build-nya dulu, kita kasih nama critical, guys, supaya memudahkan aja. Oke, susunan itemku seperti ini, tapi mungkin perlu rose gold meteor supaya dapat lebih lama bertahan dalam pertandingan, guys, ya, supaya tidak cepat mati, guys. Jadi kalian susun build yang memiliki critical chance besar, guys, ya. Baik, langsung saja kita main di klasik, guys. Jadi untuk mastery code ini hanya bisa diselesaikan di klasik atau rank, ya, guys, ya. Jadi jangan sampai keliru kalau lawan AI itu nggak akan kehitung. Baik, nanti di sini aku nggak akan rekam full semua, tapi aku akan rekam bagian yang memberikan critical damage aja, guys. Jadi target kita adalah 50 critical damage, guys, ya. Kita dapat satu. Oke, untuk tanda critical itu tanda panah gitu, guys, ya. Kalian perhatikan. Oke, selanjutnya tidak perlu aku kasih angka, guys, ya. Kalian boleh hitung sendiri kalau mau. Di sini aku tampilkan yang pertandingan yang memberikan critical damage. Nah, di sini aku dapat critical banyak dari Akai, nendangin tank itu dapat. Jadi yang penting sudah 50 critical damage lebih ke lawan. Nah, di sini aku kalah, guys, ya, karena musuhnya Lord dan teman-teman itu udah pada mati. Oke, nggak apa-apa kalah, tapi mari kita buktikan chapter 2 ini ngebug atau enggak. Nah, di sini aku defeat, tapi chapter 2 nya complete, ya, reborn completed gitu, guys, ya. Nah, ini buildku, kalau kalian mau tiru boleh, dan ini chapter 2 bisa kita claim. Sekian dulu videoku kali ini.
Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Bye-bye.